latihan kendiri 3.1. Jadi pengamiran adalah songsangan bagi pembezaan. Okey, sebelum tu kalau pembezaan indeks dia berkurang 1, bermaksud kalau pengamiran indeksnya adalah bertambah 1. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama, simple sahaja. Okey, kalau soalan tu bagi bentuk macam ni, D dalam bracket lepas tu DX. Sebenarnya dalam bracket ni, okey, sebenarnya adalah Y. Kita sebutlah DY DX sebenarnya. Y itu adalah dalam bracket. Okey. Kalau dy dx dapat 15x² tambah 4. Jadi bila kita kamerkan semula, maksudnya bila kita kamerkan semula begini, okey, kita tahu dy dx, ya, dy dx bila kita kamerkan dy dx kita akan dapat y. Okey. Jadi kamu tengok kat sini. Diorang ni kiri kanan ni sebenarnya adalah dy dx. Okey, jadi nak dapatkan dy dx sama dengan y, jawapan dia ni sahaja. 5x3 tambah 4x. Sebab saya dah cakap ini adalah y. Ingat eh, bila kita kamerkan dy dx, kita akan dapat y. Okey, ada soalan kat sini? Simple sangat. Ini konsep tau. Okey. Okey, jadi kita tengok soalan yang kedua pun sama. Okey, soalan yang kedua. Okey, kita tahu oh ini sebenarnya adalah y. Tapi ini adalah dy dx. Maksudnya ini adalah dy dx. Jadi bila kita kamerkan dy dx, okey, ataupun kita kamerkan 24x kuasa 2, kita akan dapat y. Y tu siapa? Y tu adalah 8x kuasa 3. Okey, jadi itulah contoh songsangan, iaitu pengamiran adalah songsangan kepada pembezaan. Okey, jadi itu sahaja contoh latihan kendiri 3.1. Okey, jadi selesai ya.